Salam sejahtera. Selamat pagi. Hari ini saya akan mengajar teknik menderah baju kota baru ataupun baju yang ada lapik, baju kebaya tapi yang ada tampal dekat di dada tu. Okey, tadi saya dah ambil ukurannya. Ukurannya kita dah ambil menggunakan ukuran saiz M. Saiz M ya, ni adalah ukurannya. Bahu adalah bahu 15, lengan, labur lengan adalah 22 inci, labur tengah belakang adalah 14 setengah, labur baju kita ambil 30 ya, 30 inci je, kita buat pendek 30 inci, labur kain 40, leher 15, keliling dada kita dah bagi 8, dapat 8.834. Mercu dada adalah kita dapat 9. Mercu ke mercu kita dapat 7. Keliling pinggang adalah kita dah bagi 4, kita dapat 6.5. Keliling pinggul kita bagi 4, kita dapat 9 ya. Okey. Ini adalah ukuran semua. Teknik mengukur tadi kita dah ukur gunakan kali kita ni. Kita ukur. Nah, kita mulai daripada bahu sini ke bahu sini, setengah bahu adalah 15 ya. Lepas tu labur lengan kita ukur daripada lengan sini ke bawah, dia adalah 22. Labur tengah belakang kita ukur daripada labur sini sampai ke tengah pinggang adalah 14.5. Labu baju 30 inci. 30 ya, untuk baju ni kita buat pendek je. Lepas tu labu kain kita ukur daripada pinggang, sisi pinggang terus ke labu yang dikendaki. Lepas tu kita pusingkan gawai ni, kita ambil keliling leher. Keliling leher kita ambil macam ni. Lepas tu masukkan satu jari, berapa banyak ya? 15 ya. 15. Lepas tu Keliling dada kita dah bagi 4 ya. Lepas tu mercu dada kita ambil daripada dasar bahu sampai mercu yang paling tinggi 9. Mercu ke mercu, kiri kanan ya. Mercu ke mercu. Okey. Lepas tu kita ambil keliling pinggang ambil betul-betul ya, ambil ngam-ngam. Lepas tu keliling pinggul. Keliling pinggul, kita tengok pada pinggul yang paling tinggi sekali. Keliling ya. Paling tinggi dan keliling. Tengok ya. Okey. Kita, ukuran ni kita dah bagi 4. Tapi, pola ni dummy. Lepas tu kita mula ya. Kita mula. Untuk baju kebaya moden, kebaya kota baru ni. Kebaya kota baru dia akan, dia ada juga lapel ni. Tapi dia nanti bila sama ada kita nak buat macam ni. Okey, ni kan dia rapat je. Nah, macam tu. Ni lengan-lengan biasa. Kebaya kota baru dia tak ada kembang-kembang ya, dia tradisional. Maknanya dia biasa. Lengan padanan rata sahaja ya. Okey. Jadi kita kena buatlah dia punya tu. Dia punya draft dia ya. Ni ukuran, kita letak tepi. Kita mula mendraftlah. Okey. Kita ambil
Tengah bahu, lima bagi dua ya. Tadi ni kita kena turunkan juga ke bawah, iaitu 3 inci ya. Terpulang padanya kita nak letak rangkap ni 3 inci. Lepas tu daripada 3 inci tadi kita ambil ya bahu ni. Kita ambil bahu ke sana adalah kita ambil ngam-ngam ya, tak ada tak ada apa-apa kat situ ya, tak ada tambah. Sebab dia bukannya kelepek, dia terus ke tepi ya. Dia terus ke sana. Okey. Ni adalah 7.5. Yang ini tadi kita ambil 1.5 inci. 1.5 inci. Ke bawah ni pun 1.5 inci. Satu inci setengah. Lepas tu dia temukan, baru dia temukan ya. Temukan di sini. Okey. Lepas tu kita dapatkan 1/6 leher. Tu mana leher 2.5 ya. Leher 15 bahagi dengan 6. Dapat dapat 1.5 inci. Kita naikkan ke atas. Kita dah buat 1/6 leher tadi naik ke atas untuk lipatan belakang. Lepas tu kita nak cari 1/4 dada. 1/4 dada adalah 8 3/4. Okey, ke sana pun sama. Ini adalah garisan dada. Dada kita dah bagi 4 tadi adalah 8 3/4. 8 3/4 kita bagi, tambah lagi dengan 3/4 inci. Nah, 8 3/4 tambah 3/4 inci. Okey, dah dapat. Ni adalah garisan lengan ya. Jadi lengan ni kita kena bagi 2, 3.5. Lepas tu masukkan ke dalam 3/4 inci. Lepas tu kita bentuk lengan lah. Lengan kita bentuk ya. Okey, kita ada Friendship si Jeffrey Ibrahim ni kita boleh guna. Nah, kita boleh gunakan. Tak ada masalah ni. Nah. Okey, dah. Lepas tu kita ambil labuh tengah belakang. Labuh tengah belakang adalah 14.5. 14.5. Labuh tengah belakang 14.5. Tambah dengan 1 inci ya. 1 inci ni untuk bercu dada bahagian hadapan. Okey, ini adalah garisan pinggang. Garisan pinggang kita ya, 1/4 pinggang adalah 6.5. 1/4 pinggang. 6.5 ni kita ada lisu. Kita tambah 1 inci, kita ada kelegaan. 3/4 inci. 1 inci, 3/4 inci. Turun pinggul kita adalah 8 inci. Turun pinggul. Turun pinggul diambil adalah daripada pinggang ke pinggul yang paling tinggi sekali. Pinggang, pinggul. Lepas tu kita ukur tengok yang paling tinggi sekali ya. Maknanya 8 inci untuk saiz M lah. Untuk saiz lain, lain. Untuk orang yang pinggul dia tonggek, lain. Untuk orang yang pinggul dia layut, lain. Jadi kena ukur ya. Kena ukur ni daripada pinggang sampai pinggul. Kat mana dia punya jatuh dia tu. Ni adalah 8 inci. 8 inci turun pinggul. Adalah 9 tambah 1 ya. 9 1/4 pinggul tambah 1 inci untuk kelegaan. Kita kena baju tadi nak labuhnya adalah 30 inci. Kita tambah lagi 10 ke bawah. 10 ya. Okey. Okey, baju ni dia ada mancung. Ya, dari sini 6.5. Kita mancungkan kat depan, tambah 5 inci. Ya, 6.5. Maknanya dekat sini. Ya, kita mancungkan 5 inci. Ini mancung dia. Ha, ni. Mancung dia. Lepas tu, kita bentukkan ya, pinggang jumpa pinggul. Okey, jumpakan ya. Gariskan.
Lepas tu pinggang, jumpa dada. Gariskan. Dah ya. Lepas tu kita kena tanda dia punya apa ni? Dia punya mercu dada ya. Mercu dada tadi antara mercu ke mercu 7. Jadi kita ambil 3.5. Daripada 3.5 ni kita segikan ke bawah 9 inci ya. Daripada bahu 9 inci ni yang kita punya mercu dada. Okey, situ. Lepas tu yang ni kita bagi 2, 3.5. Yang ni terus ke mercu dada. Nah, turunkan ke bawah 1 inci suku, 1.144. Ni 1/2 inci, ni 1/2 inci. Nah, kita luruskan. Yang ni 1 inci suku. Yang ni 1/2 inci, 1/2 inci. Yang ni 4.5 inci. Lepas tu kita lengkungkan. Kita lengkungkan. Okey. Yang ni tak perlu ke bawah lah. Saya rasa kita ambil ni, tapi nanti kita masa kita nak tu kita kepalkan dia. Yang ini pun kita kena buat ke dia. Lepas tu kita buang 1/2 inci. Okey dah. Bahagian depan ni dah sudah, kita buat yang belakang. Tadi saya tak buatnya garisan ni. Okey dah. Jadi daripada garisan tu pinggul kita adalah 1/4 pinggul 9. 9 tambah 1 10 ya. 10. 1/4 pinggul 9 tambah 1 untuk pelegaan. Lepas tu yang ini kita segikan. Kita temukan ya. Okay, ini 1 inci ke bawah. Kita lengkungkan. Okay, ya, lengkungkan. Ke atas ni kita ambil 8 inci untuk paras pinggul. Yang ni 8 inci untuk paras pinggul. Lepas tu kita naikkan ke atas. 14.5 ya. 1/4 pinggang adalah 14.5. Belakang tak perlu tambah 1 sebab dia tak ada payudara. Setengah bahu. Lepas tu yang ini kita turunkan ke bawah. 1 inci suku. 1.5 sorry. Ini pun sama. Lepas tu yang ini kita ambil 2.5 inci. 1/4, 1/6 leher. 2.5 ya. Okey. Lepas tu dari sini kita turunkan 1 inci. Nah. 1/4 dada kita ukur daripada atas ya, sini ke bawah. 8 3/4. Ke sana pun sama. 1/4 dada. Nah. 8 3/4 tambah suku jadi 9 ya. Ni bahagi 2. 7.5.
suku inci. Ini kita tandakan. Lepas tu ni kita jumpakan. Okey, dah. Untuk pinggul, 1/4 pinggang adalah 6.5. Tambah 1 inci, tambah 3/4 inci. Lepas tu, kita tandakan. Okay. Begitu juga dengan tanda untuk bisu tadi. Kita ambil 9, 4.5 ya, bagi 2. Yang ini teruskan ke atas. Ke bawah 1 inci suku. Ke sini 4.5. Okey, ini 1/2 inci ya. Ini pun sama. Kita buang suku inci. Bahagian depan, bahagian belakang. Lepas tu kita nak buat bahagian kain. Labur kain kita adalah 40. 40 ya. 40 tinggal 20. 40 tolak 1 ya, tinggal 39. Bawah adalah 8 inci lah, buka dia 8 inci ya. Lepas tu ni 8 inci turun pinggul. Yang ini 9 inci adalah 1/4 pinggul. 9 inci tambah dengan 1/2. Tambah 1/2 ya. Okay, ini kita luruskan. Ini kita temukan dah ya. Okey. Untuk kain kebaya, dia sebenarnya kebaya Bandung atau kebaya Kota Baru sama. Kebaya Bandung, kenapa kita letak kebaya Bandung? Orang Indonesia suka pakai. Orang Indonesia ada pakai, dia gunakan kain batik lepas, kain batik panjang tu. Kita panggil kain wiron. Ya, kain wiron tu maknanya kain batik lepas ni panjang gitu, 2.5 meter tu. Dia lisu-lisukan ni. Dia lipat kecil-kecil banyak-banyak. Sama ada 8 ke lipatan tu. Ha? Lepas tu nanti yang sini kena naikkan ke atas. Ha, dia macam ni. Jadi kain tu nanti kena lipat-lipat dia. Ha, dia macam tu. Bila dah siap nanti, saya dah tunjuk kawan tak? Grup ni tak tunjuk ya. Macam orang Indonesia pakai. Ini ada lipat-lipat-lipat. Ha, gitu. Pakai dengan ni. Saya pakai batik Jawa. Ya, digunakan di batik Jawa. Atau kita dia pakai belas lisir pun boleh. Belas lisir kita jahit lah. Yang ni tak jahit. Belas lisir. Nah, atau kain lipat batik. Lipat batik.
Ni biron. Ni belas rise. Nah, itu je lah yang patut. Yang lain-lain tak tak cantik ni, memang ini yang kain yang nak dikawinkan atau nak dipakaikan dengan tu. Lipat batik biasalah. Lipat batik dia ni zip ya, kiri kanan, kiri kanan ni getah, getah separa. Okey. Sekarang ni kita nak buat dia punya lengan. Tolong ukur lengan berapa? Miring lengan. Kita buat lengan kat sini lah, ke sana ya. Tak perlu nak. Dua puluh dua ya. Tujuh belas. Tujuh belas. Kau kira betul-betul tak apa. Kira betul-betul semua. Tak payah buang. 22 sini ya, lengan kita. Ni saya teruskan ni, teruskan ni. Okey. Ke sini 1.8 dada, tambah 1.5 inci. Okey. Ha? 17 gram-gram ya, okey. Ni tadi dah 22 lengan. Ke sini adalah 4.34. Tambah dengan 1.5 inci. Ni ke sini. Ni ke sini ya. Berapa 17? 17 bagi 2 berapa? 17 bagi 2. Kenapa? 8.5. 8.5 kan? 8.5 ni sini, 8.5. Ini kan? 8.5. Ni belakang, ni depan. Ini pun 8.5. Ini pun 8.5. Okey, 8.5, 8.5, 4 suku ya. Depan 4 suku, ni bagi 3. Sama je ni. Masukkan 1.5 inci. Ni naikkan 3/4. Ni 3/4. Ni suku ya. Okey, lepas tu ni kan kita letak. Tolong. 5 inci. Okey. Dah ni, tak gantungkan. Okey. Ha, tu buka betul-betul. Ha. Anda semua ya, saya dah draft baju kebaya Kota Baru atau kebaya Bandung eh, yang selalunya dipakai oleh orang Indonesia. Orang Indonesia pakai baju kebaya Bandung ni daripada kain lace ya, ataupun kain render. Ya, lepas tu dipadankan dengan kain batik, kain batik lepas. Ya. Sekian ya untuk hari ini. Terima kasih banyak.